aja. Alhamdulillah baik. Kemarin Idul Fitri di mana aja? Ya, di Palembang atau di? Ada Palembang. Gue di Palembang. Kita. Ikut Muhammadiyah atau pemerintah kemarin? Ikut semuanya. Kalau ikut semuanya berarti Jumat dan Sabtu sholat terus berarti? Enggak juga. Baiklah sahabat-sahabat Facebook. Pada momen yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kita akan berbicara tentang Al-Quran 15 abad yang lalu telah berbicara apa itu Ahlul Bait, apa itu Zuriyah. Al-Quran 15 abad yang lalu berbicara tentang nasab yang sekarang banyak sekali diperbincangkan orang-orang. Iya. Seperti kita ketahui nih, ada yang dari Syaiban, ada yang dari Habaib dan lain sebagainya, ada dari Said Syarif katanya kan. Itu banyak sekali diskusi dan lain sebagainya. Makanya pada malam ini Safoza, kita ingin mengupas tuntas tuh apa itu Ahlul, apa itu Zuriyah. Iya. Oke. Ustaz Sulaiman, ya kan, kalau perdebatan ini kan buku, ya, buku-buku yang baik kalangan dari Qurrozi dan lain-lain gitu kan, ya. Tapi Quran itu lebih tua loh, ya kan, bahkan Al-Quran itu turun juga dalam historisnya lebih daripada Nabi Muhammad sendiri, ya kan, yang seperti itu. Jadi kalau saya berpikir gini, kenapa orang diperdebatkan soal kitab kan? Padahal sumber kitab itu sendiri kan dari nasab-nasab atau alun atau lubayat. Itu kan permasalahannya kan di dalam Al-Quran sebenarnya. Ya kan? Kenapa Al-Quran cukup memperhatikan makna lubayat, zuriat, akhlun dan lain-lain? Karena Quran bicara itu gitu. Nah lahirlah kitab-kitab sesudah itu. Bahkan kitab-kitab yang lahir yang diperdebatkan oleh sahabat-sahabat sekalian itu jauh dengan Al-Quran. Kita 500-an, 600 tahun gitu kan, seperti itu. Sedangkan Quran ini di zaman Muhammad saja, diulang di zaman Muhammad itu sekitar 632 Masehi gitu ya. Ya kan, seperti itu. Tapi sebelum itu juga Al-Quran dengan Taurat Injilnya sudah berbicara. Saya yakin di dalam kalimat Ahlul Bait itu bukan sekedar Nabi Muhammad saja, tapi Ahlul Bait di sini berbicara tentang sebelum Nabi Muhammad, gitu cak. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita perdebatan-perdebatan ini kan asal mulanya kan yang diperdebatkan ini kan buku, karangan-karangan, dan karangan-karangan yang mengklaim ada 100 tahun, ada zaman-zamannya ilmu pengetahuan ilmu, dan itu bersumber pangkalnya sebenarnya kembali ke Al-Quran. Padahal semua permasalahan itu dikembalikan ke Al-Quran. Ya kan? Semua urusan-urusan itu dikembalikan ke Tuhan. Coba buka surat 3 Al-Imran ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Yang kedua, kalau kita menganggap bahwa Al-Quran itu ada di bumi ini, Taurat itu ada di bumi ini, Injil itu ada di bumi ini, dan semua kitab-kitab yang diperdebatkan nasab itu, baik Qurrozi dan lain-lain, kalah tua, gitu kan? Sebenarnya kan kata-kata Ahlul Bait, kata-kata Ahlun, kata-kata Zuriat itu ada di dalam Quran, karena sumbernya Quran. Saya bingung kenapa orang nggak kembali ke Al-Quran gitu, ya kan? Padahal kalau kamu menganggap Allah itu sebagai hakimmu, yuk kita kembali ke Al-Quran, kembali ke aturan Tuhan gitu kan? Karena ini diperdebatkan buku, ya kan? Bahkan yang mengetes buku-buku yang karangan manusia ini di Quran. Mari kita buka surat 548 Al-Maidah. Surat 5 Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Kitab Quran diturunkan membawa kebenaran. Terus membenarkan apa yang sebelumnya. Membenarkan apa yang sebelumnya. Jadi Quran ini adalah satu alat ukur untuk mengukur kitab sebelumnya. Oke, terus? Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Jadi kitab-kitab yang setelah Quran diuji coba enggak? Diuji enggak oleh Quran? Ya. Mau karangan siapa diuji enggak? Diuji. Termasuk hadis diuji kesohiannya. Hadis yang mutawatir dan lain-lain itu dicek dengan Qurannya. Ya kan? Bahkan hadis sendiri mengklaim gitu kan,
Bali walau ani ayat kan sampaikan loh. Walaupun satu ayat. Itu hadis loh bilang. Hadis. Hadis bukan Quran gitu. Iya kan? Hadis bilang sampaikan walaupun satu ayat. Harusnya hadis ngomong sampaikan satu hadis gitu kan. Satu hadis. Iya kan seperti itu. Jadi artinya saya apakah kita dikunci tutup hati kita? Kok enggak kita kembali ke Al-Quran? Karena kata-kata Ahlul Bait, kata-kata Ahlun, kata-kata Zuriat, kata-kata Bani, itu semua di dalam Quran, muaranya. Ya kan? Nah, nanti kita akan bedah itu. Sedikit-sedikit kita akan bedah. Apa yang masuk Ahlul Bait, apa yang masuk Zuriat, apa yang masuk Ahlun. Ya kan? Seperti itu. Saya lebih menelaahnya ke Al-Quran. Kalau perdebatan dalam kitab kan kita enggak di bawahnya, bahkan menguji kitab-kitab itu dengan Al-Qur'an batu. Maka kitab-kitab sesudah Al-Qur'an diuji gitu kan seperti itu. Nah, jadi artinya hari ini perdebatan nasab dan lain-lain. Kalau kita berbicara Ahlul Bait Ustaz Sulaiman. Ya kan? Ini yang jadi perdebatan, keistimewaan Ahlul Bait ini sampai dianggap dipujikan, disucikan karena membaca ayatnya dipotong. Ya kan? Nah, saya mau bacakan ayatnya. Jangan dipotong-potong. Kalau baca Quran satu ayat tuh diambil ujung aja tuh udah berubah maknanya. Ya kan? Surat 33 Al-Ahzab ayat 32, 33. Alhamdulillah. Ya nisa an-nabi. Ya nisa an-nabi, gitu kan? Wahatunna ka hadim minan nisa. Nittaqaitunna falatakhda'na bilqawl fayatma'alladhi fi qalbih maradu wa kulna qawlam ma'arufa. Hai istri-istri Nabi. Ini ayat ketika berbicara hai istri Nabi, apa hanya istri Nabi Muhammad saja, apa Nabi-Nabi ketika itu? Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad juga ya. Ya, apa ini ayat untuk berlaku untuk Sulaiman? Sulaiman Nabi gitu kan? Ya, ya Nabi ini. Ya, kalau saya Nabi ya berlaku. Iya. Iya. Kan nggak masalah banyak ngaku Nabi, ngaku Rasul ya, ngaku keturunan Nabi gitu kan? Ya. Nah ini, hai Nabi. Jadi ayat ini tidak putus cuma Nabi Muhammad, tapi Nabi-Nabi yang dianggap Nabi sebelumnya. Sebelum Muhammad kan ada nama Nabi gitu kan? Ya. Hai Nabi, yang punya istri ya, istri ya. Nabi-Nabi terus. Kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Nah, isi-isi Nabi itu tidak sama dengan wanita lain. Karena isi Nabi, masa isi kayak sama dengan isi yang lain? Punya keistimewaan, keistimewaan kan gitu kan? Ya. Jadi isinya Ibrahim, isinya Musa, isinya Nabi Muhammad. Pokoknya pula Nabi, hai isi Nabi. Kamu tidak sama dengan isi-isi yang lain. Terus? Jika kamu bertakwa. Jika kamu bertakwa. Jika bertakwa loh. Kalau nggak bertakwa sama aja. Isi lu. Jika kamu bertakwa, kan gitu. Jika itu kan, kalau kamu bertakwa, kalau bahasa kita kan. Hai istri Nabi, kamu tidak sama dengan isi-isi lainnya. Walaupun isi sahabat gitu kan. Artinya kamu tidak sama, jika kamu bertakwa. Kenapa jika bertakwa? Karena belum tentu juga istri Nabi bertakwa. Gitu loh, lanjutkan terus. Maka, janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah. Orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ini perintah kepada istri Nabi. Kamu jangan tunduk. Jika kamu bertakwa jangan tunduk. Ya kan? Ya kan? Seperti itu. Ini diperintahkan kepada istri-istri Nabi. Ya, selanjutkan. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias. Nah, jadi istri Nabi itu tetaplah di rumah dan tetaplah berhias. Terus dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat. Jadi karena isi-isi di luar dari isi Nabi itu kelakuannya hobinya berhias ya. Ya kan? Nah, isi Nabi enggak diperintahkan. Tetaplah janganlah jangan berhias seperti kaum jahiliyah gitu. Terus sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Nah, dosa dari kamu terus. Hai Ahlul Bait. Ahlul Bait yang disebut Ahlul Bait itu apa? Isi Nabi. Isi Nabi loh, ini yang dipakai ayatnya, dipotong ayatnya, coba. Dipotong nih, lihat, kalau dibaca, disucikan Ahlul Bait itu kayaknya semua berlaku Ahlul Bait, ini kan isi Nabi. Nah, coba terus kerja. Hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Bahasa Arabnya ini. Yuziba ankumur rijsa Ahlul Bait. Rijsa, ini yang dikupas oleh Habib Bahar kemarin, pakai ayat ini dia, bawa keistimewaan. Kemarin Habib Bahar itu dibersihkan, disucikan lho. Yang disukupas oleh Habib Bahar itu kan, ini. Tapi kan dipotong ayat ini. Nggak bisa dipotong, ngambil ayat satu ayat aja.
Yang dimaksud ahli ibadah ini siapa? Menantunya Nabi. Yang dipanggil siapa nih, Cak? Disebut ahli ibadah ini. Ya. Wah, ini istri Nabi, Cak. Istri Nabi, bukan anak keturunannya. Ulang lagi coba. Ini jangan dipotong-potong ayat itu. Jadi kalau dimaksud ahli ibadah kita dibohongin. Jadi ahli ibadah ini yang disebutkan ahli bait untuk disucikan adalah istri Nabi, tapi itu punya selera juga istri Nabi. Ya. Kalau kita baca coba baca surat 33 Azab ayat 32 sampai 33. Jadi kalau baca terjemahan itu atau jangan diambil potongan yang penting saja. Iya, yang menguntungkan saja. Menguntungkan. Kan Quran ini bisa bawa keuntungan. Kalau dia keuntungan sedekah misalnya kayak kemarin korban sedekah itu ya. Kalau sedekah lipat ganda, tapi dipotong ayatnya. Ayatnya berlomba bersedekah, ayatnya gak lipat ganda juga. Padahal Allah ngomong, bersedekahlah agar kamu lipat ganda bagi siapa yang dikendak, itu yang dipotong. Nah, itu terjadi kemarin Ustadz, para Ustadz ada yang nyampaikan seperti itu. Nah, hari ini disebut ahli bait ini siapa? Kalau dipatah, memang ahli bait itu disucikan, tapi baca dari surat 33, Hazrat ayat 32 sampai 33. Ya kan? Coba Rolisan, baca terjemahannya. Ya. Hai istri-istri Nabi. Istri Nabi bahasa Arabnya macam mana? Coba baca sedikit. Ya Nisa An-Nabi. Ya Nisa An-Nabi ya. Wahai ya. Perempuan Nabi gitu kan. Ya. Jadi jelas ini dipanggil istrinya Nabi kok. Ada manggil wahai menantunya Nabi. Enggak ada, istrinya Nabi. Ya. Jangan enggak dibohongi. Ini Quran ngomong, hari baik ini. Wahai istrinya Nabi. Jelas ini. Ya Nisa An-Nabi, enggak ada. Ya Nisa An-Nabi enggak ada. Semua yang berstatus Nabi, maka perempuannya Nabi, istrinya Nabi, itu dipanggil semua. Ini turun ayat ini bukan turun kepada Nabi Yina Muhammad saja, Isa juga, Ibrahim juga, Zakaria juga, Yahya juga, Ibrahim juga, bahkan Nabi Adam pun iya dipanggil ini. Nah, ulang coba Ustaz, baca lagi terjemahnya. Hai istri-istri Nabi, kamu sekarang tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Kalau istri-istri Nabi itu tidak sama dengan wanita-wanita lain. Kalau bertakwa, jika bertakwa. Kalau tidak tahu, sama baik. Nah ini suami, mau dia cucung Nabi, mau istri Nabi sekalipun disebut ahli bait, kalau dia tidak bertakwa, sama aja gitu loh. Terus lanjutkan. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah. Berkeinginanlah, karena istri Nabi ini tunduk gitu kan. Enggak mau bantah gitu kan, karena isinya kiai, Cak. Nah diperintahkan nah istri Nabi, kau itu bukan wanita sembarangan jika kamu bertakwa. Ngomong gitu loh, seperti itu. Terus? Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Perkataan yang baik, terus? Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias. Kau istri Nabi itu tetaplah kamu diam di rumahmu, gitu kan? Perintahnya kan? Istri Nabi, karena kamu belajar dengan yang lain. Tapi janganlah berhias. Nah kalau istri Nabi berhias sama dengan kelakuan jahiliyah. Dan bertinggal aku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Nah makanya kalau kita pergi ke Timur Tengah atau Mekah, perempuan-perempuan itu enggak di rumah saja kalau musim siang-siang itu. Enggak berhias-hias banget, dia berhias hanya di dalam rumahnya sendiri. Seperti itu kan? Dia enggak makan ini, terus? Dan dirikanlah sholat. Dirikan sholat. Zakat. Tunaikan zakat. Dan taatilah Allah dan Rasul. Taati Allah dan Rasul. Yes. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Hai ahlul bait. Yang disebut yang dipanggil hai ahlul bait. Jadi yang ahlul bait itu siapa? Nisa'un Nabi. Nisa'un Nabi perempuan istrinya nah? Istrinya Nabi. Nabi bisa juga Fatimah bisa masuk. Ahlul bait dia karena kan Nisa'un. Nisa'un yeah. Nabi kan. Tapi kalau dia Nisa Nabi, memang gak ada menyangkut poin dalam Quran. Memang gak ada sepan Quran, ini ngomong isinya Nabi. Terus, kelebihannya apa? Al-Bait. Membersihkan kamu, ayah badan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, bersihkan dari dosa-dosa. Iya, hebatnya isi Nabi kan. Ya, karena isi Nabi istimewa, gak sama dengan isinya yang disebut, isinya yang wanita lain gitu kan. Jika bertakwa. Nah, berarti benar. Tuhan meletakkan ini benar, Cak. Jika bertakwa. Takwa, karena orang yang paling mulia, orang yang paling baik, orang yang paling suci adalah orang yang mulia, orang yang takwa. Surat 49 ayat 13. Hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mm-hmm. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi ayat 33 tadi, surat 33 Azab 32 sampai 33 Al Baqarah tadi yang disebut istri Nabi tadi, jika dia mulia, jika dia takwa, berarti dia berkaitan. Jadi mau istri Nabi memang beda dengan perempuan yang lainnya, tapi jika bertakwa. Nah, kalau dia bertakwa, jelas dia mulia, karena ukurannya juga orang yang paling mulia di hadapan Allah itu orang takwa. Jadi kalau istri Nabi tidak takwa, ya tetap saja sama saja dengan perempuan kebanyakan gitu kan, seperti itu. Jadi ukuran mulia di hadapan Allah bukan ukuran Nabi. Istri Nabi pun diprotek oleh Tuhan, diprotek kan istri Nabi. Kalau istri Nabi tidak mulia, tetap dia aja gak bertakwa, ya dia nggak mulia. Nggak mulia, walaupun dia disebut alir bayat tadi kan. Karena ngapa? Karena tidak mungkin ayat ini bertumburan dengan ayat berikutnya, karena Allah berbicara, aku ciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya kan, saling kenal mengenal, ya kan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah orang yang bertakwa. Nah, maupun masa, ingat pesan Habib Lutfi bin Yahya, pesan yang ini, ya kan? Siapapun dia, mau dia kiai, mau dia habaib, mau dia seorang ustaz, kalau dia tidak takwa, tidak akan mulia. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan kehabiban, bukan kekiaian, bukan ulama, bukan presiden, tapi orang takwa. Itu pesan Habib Lutfi. Itulah adilnya Allah, ya. Iya. Berarti Habib Lutfi tahu benar. Nah, bisa enggak kalau hari ini peributan antar nasib, kalau mau keturunan Nabi alul baitul, enggak, kalau dia enggak takwa tetap dia mulia, karena ada istri Nabi yang tidak bertakwa. Ya, ayat berapa tuh, Bang? Kemarin surat 24 apa? Ya kan? Ada istri Nabi yang kisah Nuh itu, ya. Iya, kisah Nuh. Jadi ada istri percontohan di dalam Al-Qur'an, bukan istrinya Nabi malahan. Ya kan? Tapi istrinya Firaun, oleh sebab itu kan seperti itu. Ya kan? Nah, salah satunya istri Firaun di bawah naungan Firaun, tapi dia tetap mu'min dan tetap mulia di hadapan Allah. Kan seperti itu. Enggak salah surat berapa tuh? 24 ya? 26. Ada surat 26 yang Maryam tetap Maryam itu seperti itu. Iya kan? 26 ayat. Berapa tuh? 24. Kalau keturunan Nabi nih, keturunan Nabi, katanya Ahlul Bait tadi ya, anaknya Nabi Nuh, itu tidak mulia juga dia, ahlul. Coba buka surat 11 Hud 45-46. Nah, itu. 11:45. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada Nuh rabbahu. Faqala rabbi inna bani min ahli. Ahli kan? Ahli bait itu kan pemilik Ka'bah itu. Kalau ya, ini kan min ahli, karena zaman Nuh belum ada Ka'bah ya. Maka kalau zaman Nuh itu sudah ada Ka'bah, mungkin disebut ahli bait. Ya. Ya, maka disebut ahli gitu ya. Biologis terus. Wa inna wa'adakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluarga. Anakku adalah termasuk keluargaku. Terus? Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi Nuh berdoa kepada Allah, minta pengajuan hakim agar anaknya diselamatkan, min ahli gitu kan. Ya. Apa jawaban Allah di surat 46-nya? Surat 46-nya itu. Qala ya Nuh. Qala ya Nuh. Innahu laisa min ahlik. Laisa min ahlik. Allah nyatakan, ya Nuh, itu bukan min ahlika. Terus Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Terus engkau yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nah, Nuh pun minta anaknya sebagai keluarga ahlun tadi, minta selamatkan. Apa kata jawaban Allah? Qala Nuh, laisa min ahlika. Sesungguhnya dia itu bukan dari keluargamu, karena perbuatan tidak sama. Mau dia habaib, mau keturunan Rasulullah, kalau dia
mau keturunan Rasulullah, Hasan dan Husain pun, kalau dia tidak sama, sama dengan Rasulullah, dia dengan Rasulullah, dia bukan ahlika. Allah yang menyatakan itu. Apa itu? Qala yanu innahu laisa min ahlika. Mungkin ketika Nabi Muhammad berdoa untuk anak cucunya, untuk anaknya sendiri gitu ya, ketika keluar dari aturan wahyu Tuhan, mungkin ya qala Muhammad gitu kan, laisa min ahlika gitu kan, seperti itu, bukan keluargamu, karena perbuatan tidak sama gitu kan. Amalu ghairu min salihin. Jadi ukuran berkeluarga itu ukurannya ahlun itu, ahlul bait itu, tingkah laku, perjuatannya, pekerjaannya sama seperti Rasulullah. Hasan Husain pun diingatkan. Ini ayat bukan turun kepada Nuh saja, ayat itu turun kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tahu bahwa ada anaknya Nabi, yaitu Nabi Nuh, berdoa minta selamatkan anaknya min ahlika. Allah menjawab, qala Nuh laisa innahu min ahlika, dia bukan keluargamu. Karena tidak sama perbuatannya, tidak sama perbuatan. Jadi ukurannya perbuatan. Jadi 15 abad yang lalu Al-Qur'an sudah bicara itu, Cak. Karena Al-Qur'an sudah tahu ke depan 15 abad. Hari ini orang berdebat ini 2023 soal nasab. Sebenarnya ketika Nabi Muhammad dulu sudah tahu, Allah sudah tahu bakal terjadi kemukarroman tentang apa kemuliaan-kemuliaan dari keluarga-keluarga ini. Iya. Ya kan? Saling membagam-bagam keluarga, kesuku-sukuan gitu. Dan kekeluargaan, dan turun wahyu ini. Ada loh keluarganya Nabi, anaknya Nabi loh, ya, yang dianggap keluarga min ahli, ya kan? Ternyata dia Nuh disuruh perintahkan, itu bukan keluargamu, min laisa minhu ahlika gitu kan? Karena enggak sama. Nah, ini disebut ahlun, ya. Ahlun ini biologis. Ya kan? Nah, ada kata lain zuriat. Nah, kenapa di Nuh ini disebut ida alul bait? Karena belum ada baitul ka'bahnya. Nuh kan ada Nabi ketiga. Maka disebut ahlun gitu kan. Jadi asal muasal dari ahlul bait itu ketika Ka'bah itu didirikan, ya, Cak? Ibrahim. Berarti Ibrahim keturunan Ibrahim semua ahlul bait, termasuk Bani Israel, termasuk nah anaknya Nabi Isa. Pokoknya nabi yang dibawa Ibrahim itu ahlul bait. Termasuk Nabi Yuna Muhammad karena keturunan Ismail. Kan begitu silsilahnya. Berarti orang-orang yang selalu mengecam Israel itu sebenarnya Israel itu ahlul bait. Iya, ahlul bait, tapi enggak tahu juga, bisa juga Abu Jahal gitu loh. Benar. Iya kan? Benar. Makanya ketika berbicara biologis, dia bicara ahlun. Nah, kenapa di zaman Nuh ketika Nuh berdoa disebut ahlun? Karena baitnya belum ada. Ya. Disebut ahlul bait setelah berdirinya rumah Ka'bah tadi yang dipropori oleh Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Jadi yang dimaksud keturunan Ahlul Bait itu keturunan Ismail dan keturunan Ishak dan Yakub. Itulah disebut Ahlul Bait. Orang Yahudi menyangka dia juga Ahlul Bait. Jadi sebelum ada Ka'bah itu dulu orang Quraisy yang punyanya. Orang Quraisy, dan di dalam Madinah itu sendiri ada orang Yahudi, ada Ansara, orang Nasrani ketika itu, yang mereka melakukan putar. Makanya kebiasaan orang-orang yang ahlul bait, ya kan, kebiasaannya itu dijelaskan di surat 106 itu, orang Quraisy itu, ya, wahadzal hubul bait gitu kan, 106 ayat 1, ya kan. Ila fi Quraisy. Ah, orang Quraisy ini. Kebiasaan orang Quraisy gitu loh. Terus yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim-musim dingin dan panas. Terus maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Ah, hazal bait. Fal ya'budu rabbah. Hazal bait. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu kalau musim dingin dia biasa menyembah Tuhan rumah bait. Maka timbul bait itu Ka'bah. Jadi orang Quraisy itu biasanya ke Ka'bah. Terus yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Tahukah kamu? Jadi orang Quraisy itu, di dalam Quraisy itu kan suku terbesar itu Quraisy, ya kan? Dari Nabi Muhammad itu Hajar Ismail itu suku yang terbesar di Mekah itu, di Madinah itu Quraisy. Quraisy. Nah, di dalam Quraisy itu ada namanya Bani Hasyim, ya kan? Nah, termasuk yang punya kuku besar Quraisy itu bapaknya dari Khadijah, pentinggi dari kepala suku Quraisy itu bapaknya Khadijah. Makanya
Khadijah itu adalah ratunya Quraisy. Makanya dinikahi oleh Muhammad. Karena Muhammad ke Bani Hasyim. Kalau Khadijah, ini Quraisy, ratunya Quraisy. Bapak itu kepala suku Quraisy. Suku Quraisy itu besar aja, terbesar. Nah, Ka'bah itu punya dia itu. Ya kan? Nah, makanya ketika Khadijah menikah dengan Muhammad, maka anaknya dua suku besar dari Quraisy ini lebih baik. Kalau ngebahas silsilah yang mempunyai Ka'bah itu orang Quraisy. Orang Quraisy. Sedangkan Nabi Muhammad itu penjaga Ka'bah aja, penjaga rumah. Jadi orang yang kalau kita kan raja-raja kesultanan itu, ya. Nah, itu Quraisy. Nah, kakeknya Nabi Muhammad itu penjaga Ka'bah. Ya kan? Kalau kita jaga ke museum gitu kan. Nah, karena Nabi Muhammad ini ya kan bisa nikah dengan rajanya Quraisy, ratunya Quraisy. Itu yang menyebabkan luar biasanya itu. Maka sesilahnya nyambung. Kalau bahasa kita itu Quraisy itu darah biru ya. Darah biru. Ya. Darah sultan, ya kan? Kira-kira yang sultan, nah itu Quraisy. Itu rombongan Abu Lahab, Abu Jahal. Itu bahasa namanya Rasul, iya kan? Seperti Quraisy, itu. Kan? Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Ka'bah Makkah itu sudah ada agama termasuk Yahudi kan seperti itu. Mereka memiliki Ka'bah juga alil bait. Jadi ketika kita lihat dalam Quran tadi Al-Hazab memang ada satu hadis yang diterjikan dalam bentuk keistimewaan alil bait, tapi alil bait yang mana? Karena adanya hadisnya ada Quran, isinya Nabi. Nah, yang kedua, kalau bicara ahlun itu biologis, ya kan? Nah, karena Allah berbicara 15 abad yang lalu, tentu Allah tahu. Biar dikatakan Allah tidak akan melihat lu garis darah, tapi garis perbuatan. Makanya kalau kita lihat mau jalan lurus bukan ke alil bait, karena alil bait ada yang terjerumus, ada yang bengkok. Maka kalau isi percontohan bukan isi Nabi, kalau anak percontohan bukan anaknya Nabi, ya. Tapi adalah makanya Allah memberikan contoh ketakwaan tadi. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang takwa. Yang kedua, kalau kita mau lurus bukan ke ahli bait, tapi ke zuriatnya para Nabi. Mari kita lihat surat yang di bagaimana Ibrahim berdoa nih. Ini doanya Nabi Ibrahim, ini doanya kepala Bani Israel ya, ahli bait yang memiliki Ka'bah kan nih, keluarganya Ibrahim ya. Mari kita lihat surat 1 ayat 6 dan 7. Nah, surat Ibrahim ini suratnya Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini 1 sampai 7 ini adalah doanya Ibrahim. Maka kalau kita buka kitab Taurat, doanya ini ada ayat-ayat ini. Ihdinash shiratal mustaqim, bahasa Ibrani-nya ada. Nah, ini doanya Ibrahim. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan aku yang lurus. Lurus. Rotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka sesat. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim kepada Allah untuk ditunjukkan jalan lurus, jalan yang anif, ya kan? Ketika wahyu ini turun ke Muhammad, Muhammad juga doa, ya Allah tunjukkan aku jalan lurus. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzi an'amta, tunjukkan aku jalan lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, ya kan? Bukan berencana menjanjikan surga, tapi orang yang sudah masuk, sudah menikmati. Maka tunjukkan aku jalan lurus, jalan orang-orang yang telah, an'amta itu fi'il madhi itu, an'amta, tunjukkan kami jalan yang lurus, sudah merasakan kenikmatan, bukan orang yang cerita gitu loh. Ya Pak, bercerita atau berencana gitu kan. Ya. Ah, aku jamin kau masuk surga itu berencana itu. Nah, kalau ini kan ya Allah tunjukkan aku jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai. Nah, berarti orang ini sedang yang kita ikuti orang yang telah menikmati dalam surga itu, bukan baru berencana masuk surga. Jadi kalau ada klaim orang kalau Muhammad Ali Bayat masuk surga itu, yang ngomong itu baru berencana. Kalau ini kita ngikuti orang yang telah menikmati. Nah, siapa orang yang telah diberi nikmat? Ya, telah menikmati. Jangan lurus ini siapa? Nah, baca 4 An-Nisa 69. Apa? Surat 4 69.
billahi minasyaitonir rajim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Nah, kalau kau taat kepada Allah dan Rasul, kamu akan bersama-sama orang yang telah diberi nikmat. Siapa saja? Yaitu nabi-nabi. Ada alim di sini? Gak ada. Gak ada lah. Para nabi, terus? Para siddiqin. Para pembawa kebenaran. Bisa saja orang yang disidikin ini orang yang membenarkan bahwa nabi, seperti juga bisa juga ini alul bait anak cucunya nabi gitu kan. Tapi kan ada anak nabi yang enggak membenarkan bawaan nabi, seperti ya. Nabi Nuh atau istrinya Lut gitu kan, Hud dan lain-lain. Oh ya, terus orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Terus dan orang-orang yang soleh. Terus dan mereka itulah teman yang sebaik-baik. Nah, jadi orang-orang yang telah diberi nikmat itu para nabi, para siddiqin, para suhada, para sulihin, enggak ada ribet di sini. Siapa orang-orang ini? Dijelaskan oleh Allah lagi. Surah 19 Maryam ayat 58. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Yaitu para nabi dari keturunan Adam. Nah, dijamin oleh Allah para nabi keturunan Adam. Jadi semua nabi itu keturunan Adam. Ali bin Abi Thalib masuk enggak keturunan Adam? Bukan nabi aja Ali bin Abi Thalib. Enggak. Ali bin Abi Thalib. Bukan. Oh, nabi keturunan Adam ya. Dari hanya nabi keturunan Adam gitu. Terus jadi kan dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Waktu zaman Nuh, orang yang zaman Nuh, terus? Dari keturunan Ibrahim dan Israel. Nah, Ibrahim, keturunan Ibrahim itu siapa? Ke bawah nih. Nah, keturunan Ibrahim, ya. Ishak dan Yakub gitu kan? Ya, keturunan ya. Ibrahim itu dari Ishak, ada Ismail. Ismail, ya kan? Tapi ada satu lagi sebenarnya. Di kitab perjanjian lama, ya. Katura. Ya kan? Ini nggak pernah dibahas. Ya kan? Kalau dibahas lagi nanti ribut lagi. Iya. Karena Katura itu baliknya ke Nusantara loh. Bisa jadi. Iya kan? Aku kalau mau mengangkat keturunan Nabi saya lebih Katura. Tapi sebenarnya cak tentang Katura itu sudah mulai banyak nih mulai dibicarakan sama ya. Dokter Buya Rozi Hasim. Iya, Katura di Nusantara. Buya Syakur. Ya kan? Maksudnya istri Nabi Ibrahim itu tiga udah banyak ya. Udah banyak yang Katura. Mulai. Tapi Katura lebih banyak ke Indonesia. Iya. Asia. Iya kan? Baik ya ngarah-ngarah ke. Iya, Asia. Terus dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Nah, bahasa Arab dia di situ alun apa zuriat ulaikal ladzina an'amallah alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati adam. Zuriat Adam. Jadi nabi keturunan Adam. Zuriat bukan alun ya. Kalau alun itu biologis. Kalau zuriat itu spiritual, amalan dan teologi. Dia ada penjelasannya. Lanjutkan terus. Zuriat lagi enggak itu? Yang terusnya. Wa man hamalna ma'anu. Terus min zurriyyati Ibrahim. Zuriatnya Ibrahim. Terus? Wa Israel, Yakub. Wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutsla alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Jadi ahlun dengan biologis, ahlun itu dengan zuriat beda. Kalau ahlun itu adalah hubungan biologis. Biologis, ya. Bapak ke anak. Ya, biologis, ya kan? Maka ibnu. Kalau ahlul bait karena itu sejak Nabi Ibrahim. Jadi ya. Keturunan dari Ibrahim itu disebut Ahlul Bait semua. Termasuk Ahlul Bait. Ibrahim ya. Ahlul Bait. Karena Ka'bah itu mulai ada Ahlul Bait itu Ka'bah pembuat rumah ini, Ka'bah Ahlul Bait. Tapi kalau zaman Nuh disebut Ahlul Bait. Tapi hubungan biologis ya. Nah, tapi di sini dibicarakan adalah zuriat. Bukan hubungan sekedar biologis, tapi dia zuriatnya lebih banyak perjuangan sama dengan amal perbuatan sama. Kita mungkin bukan dari ahlunya Nabi, mungkin bukan ya. Tapi karena kalau hidung kita pesek kan, ya. Nabi mancung, ya. Nabi Muhammad. Ya. Tapi bisa saja kita bisa zuriatnya Nabi. Bisa. Nah, makanya bisa saja kita dihubungkan dengan para Nabi, karena dengan apa? Dengan perbuatan sama, dengan pekerjaan sama. 5221. 52. Ayat 21. Jadi Tuhan Allah itu sudah tahu 15 abad yang lalu bahwa untuk mengikati hubungan dengan Nabi. Tidak harus hubungan ahlun saja karena banyak ahlun itu melanggar. Walladzina amanu
ini wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Kullu imrin bima kasaba rahin. Jadi ikatan zuriat itu adalah ketika dihubungkan nenek moyangmu dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad, itu ikatan zuriatnya adalah iman yang sama dengan amal perbuatan yang sama. Jadi kalau walaupun dia ahli bait, kalau imannya tidak sama seperti Nabi, tingkah laku amal perbuatan tidak sama, maka dia bukan pengikut atau zuriatnya Nabi. Ya kan? Dia hanya hubungan biologis toh. Nah, kalau bicara hubungan biologis toh, ada anak Nabi, benar-benar Allah mengatakan, katakanlah Nuh, dia bukan keluarga, bukan min al. Itu perintahkan loh, ya kan? Katakanlah Nuh, itu bukan keluarga. Innahu laisa min ahli. Kira-kira kalau itu terjadi dengan apa Nabi Muhammad, punya anak laki-laki yang pengkhianat, maka turun juga wahyu itu, katakanlah Muhammad, itu bukan keluargamu. Jadi kalau dia, karena apa? Karena ada keluarga Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Nuh mengatakan itu bukan keluargamu. Jadi Nabi Nuh itu, Cak, itu anaknya langsung, Cak. Anaknya langsung. Kan? Ini keturunan ke-12, ke-13 sudah mau kayak dewa aja mau diangkat. Itu yang ini yang bermasalah. Yang masalah. Ya, nah, Nuh itu anaknya langsung gitu loh. Ya. Bukan cucunya, bukan itu, cicinya, anaknya langsung. Ya. Dibilang sama Allah, innahu laisa min ahlik, ya Nuh. Katakan itu bukan keluargamu. Keluargamu apalagi ini, Cak, yang katanya turun keturunan ke-15, itu 35. Enggak jelas lagi. Enggak jelas lagi. Iya. Apalagi itu ya. Jadi Nuh wae itu langsung dia terus. Iya. Itu jauh kan, maksudnya kayak gini, Cak. Kayak misalnya bisa saya. Itu kan jauh, Cak. Jauh. Dan juga diambilnya dari Fatimah. Fatimah gitu. Ya kan. Jauh gitu kan, apalagi itu. Ketika memang dia mengingkari ayat Tuhan, mengingkari dari sunnatullah, dia bukan keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu iya. Saya katakan jelas. Kenapa Quran itu 15 abad lebih tua loh kitab-kitab yang diliburkan di YouTube, laptop, Facebook sekarang ini. Karena kitab Quran lebih tua, ada yang baca kitab Quran. Keluarkanlah kitab-kitab yang abad berapa, ya Quran lebih tua. Quran tua. Ya, bahkan kitab Nuh itu lebih tua loh. Itu coba cari kita, surat 11:45 itu. 45, 46-nya coba. Itu Pak Kul bukan ya? Kul ya, katakanlah. Berarti kan disuruh mengatakan. Katakanlah, Qala ya Nuh. Qala ya Nuh. Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Allah ngomong itu. Allah. Ya Nuh ngomong aja, kau bukan keluargaku. Ya kan? Itu keturunan langsung ya. Langsung. Apalagi jauh keturunan. Kalau kelakuannya. Makanya Allah udah tahu. Bahkan di surat 33 yang dipakai Ayat Bayat, ya kan, 3332 sama 3 itu jelas-jelas dipanggil istrinya Nabi. Istrinya Nabi. Ya, bukan cucunya Nabi. Apalagi keturunan ke-23. Jadi yang dipotong itu ayat 33, 33, ayat 32, 33 itu. Ya, di situ yang dipakai Gus Anu apa Habib Bahar itu. Si Ala gitu ya. Ya, si Ala ya. Yang dipakai diambil ujungnya aja, enaknya saja Ahlul Bait gitu kan. Ya. Disucikan Ahlul Bait, ya kan? Cobalah kawan-kawan Facebook itu diteliti yang diambil oleh Habib Bahar itu di terakhir ayat. Harusnya baca itu lengkap, 32 yang disebut Ahlul Bait itu siapa gitu loh. Ya kan, gak mungkin langsung cuk Ahlul Bait. Coba baca lagi Ustaz Sulaiman, surat 33-32. Dia itu ini, Cak, yang diambil. Nah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa Ahlul Bait. Wa yutahhirakum tathira. Ini yang dibacakannya. Padahal itu tuh siapa gitu. Potong ya, ayat ini aja. Potong ayat. Yang enggak dibaca putuhnya. Enggak bisa dipotong ayat itu. Ayat putuhnya 33-32 itu yang dipanggil isinya Nabi. Bukan yang disebut Ahlul Bait itu isinya Nabi. Bukan anak cucu 29-35. Aku boleh dibuka. Ya kan? Karena ya, saya akan membenarkan bahwa Al-Quran. Siap, Cak. Saya gak akan bahas nasib mau di keturunan siapa pun setelah. Tapi Qurannya jangan diselesaikan dong. Jangan dimain-mainkan dong. Ini merubah, jangan kau rubah satu kalimat pun. Ini ancamannya buat teman-teman yang merubah-rubah dipotong-potong Quran. Surat 6, 115. Iya kan? Surat 6, 115. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla.
la mubaddila li kalimatih wa huwa as-sami'ul 'alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat. Nah, karena tidak ada itu dirubah. Diambil setengah ayat. Harusnya baca surat 33, 32, 33. Yang disebut Al-Ba itu siapa? Nah, cucung-cucungnya Nabi apa isi Nabi? Ini memang banyak cak orang-orang yang mengambil keuntungan dari Al-Quran itu sendiri. Wah ya, Al-Quran ini seperti di atas laut. Ya. Mau dibawa politik bakal. Bisa untuk politik juga. Bisa. Untuk memperkayakan diri bisa. Diri bisa. Untuk membunuh orang sembarangan bisa. Bisa. Ya. Teroris gitu ya. Kan. Dan untuk pengakuan sebagai Al-Bait. Iya. Jadi dipotong-potong gitu. Dipotong-potong. Gitu. Padahal ayat ini harus sempurna. Ya kan, tidak bisa diambil rangkaian ini. Dia berkaitan. Kecuali ayat yang pertama 33 itu tidak berkaitan 32. Ternyata 33 itu Al-Ahzab 32 itu berkaitan. Yang dimaksud Al-Bait itu adalah isinya Nabi, bukan cucu-cucunya Nabi. Ya kan? Yang disucikan isinya Nabi loh, ya. Yang dijamin gitu kan. Disucikan, tapi pun jika dia bertakwa gitu kan. Kalau isi Nabi yang enggak bertakwa ya kena juga. Sama aja. Ada nggak isi Nabi masuk neraka? Coba ada nggak isi percontohan dalam Quran? Isi percontohan dalam Al-Quran. Isinya Nabi, isinya Firaun kan? Isinya Firaun. Kan? Itu nggak salah surat berapa tuh? 24 apa ya? Yang 24. Itu sampai terakhir-terakhir gitu ya? Menceritakan tentang percontohan istri-istri. Nah, ini. Ada coba baca. Itu berkaitan Maryam juga. Bentar ya. 66 apa ya? Ya 66. Ya. Coba. 66. Ah 66 coba. Biar tahu tuh orang-orang itu. Jadi isi percontohan yang Quran itu bukan isinya Nabi, tapi isinya Firaun. Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau mau contoh isi orang wanita beriman, contohnya isi Firaun. Istri Firaun, walaupun suaminya bejat luar biasa ya, enggak mengaku Tuhan sekalipun, tapi dia tetap beriman. Iya. Ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untuk sebuah rumah di sisimu dan dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Gitu kan. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Nah, yang jaga kesucian itu Maryam. Wajar kan kalau Maryam disebut Anissa Nabi? Iya, wajar. Iya, karena Al-Bait juga dia jaga kesucian. Dijamin kok. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Dan Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Jadi keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Padahal maksudnya itu kata Tuhan mereka itu bersama semua orang soleh. Anak kiai lah, istri jadi kiai, masa jadi ini kan? Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Itu isi Nabi loh. Iya. Apalagi anak Nabi. Iya. Jadi di surat At-Tahrim itu cak dari 10, 11, 12 itu menceritakan tentang istri-istri Nabi. Terus juga cerita dari yang kafir, taat, menjaga kehormatan. Nah yang kedua surat 11, 15 cerita anaknya Nabi. Anaknya Nabi. Iya kan. Jadi gak usah bangga-bangga lah. Makanya Tuhan melemparkan aku jadi ciptakan laki-laki perempuan. Karena yang kemuliaan itu adalah ketakwaan. Itu pun di surat Ahzab yang dibedah oleh Ahlul Bait itu 33 Ahzab 32 sampai 33 yang disebut Ahlul Bait di situ adalah istri-istrinya Nabi. Bukan cucu-cucunya Nabi. Ya kan? Ya, silakan saja. Hari ini perdebatan buku-buku ya yang di dalam kalangan karena kita bukunya lebih tua gitu. Kembali kepada Al-Quran. Karena buku Quran lebih tua. Karena kata-kata Ahlul Bait, kata-kata nasab itu kata-kata Ahlul Bait itu jelas dalam Quran. Tidak ada timbulnya di buku. Jadi bedahan-bedahan buku itu karena mengambil kupon daripada Al-Quran. Hadis pun juga mengkapasitaskan untuk menjelaskan
menjelaskan daripada Ahlul Bait, ya seperti itu. Dan hadis pun lahir 200 tahun setelah Quran. Jauh. Jauh. Bisa juga musuh Nabi yang buat itu. Bisa juga musuh Nabi. Buat hadis itu. Amu mulayakan leluhur kan turunan itu. Oke, baiklah sahabat-sahabat Facebook dimanapun kalian berada, luar biasa. Tidak terasa kita sudah ngobrol kurang lebih 1 jam. Sangat menarik nih Ustaz Fauzan. Tidak hentinya ya tadi, Cak. Iya. Tak. Bahkan gak ada jedanya tadi menjelaskan tentang Ahlul Bait itu sendiri. Zuriat itu sendiri dari pandangan Al-Quran dan Sunnah. Dan sebenarnya sahabat-sahabat Facebook dimanapun kalian berada, fenomena ini benar kata Ustaz Fauzan, sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Oh, 15 awal dulu kurang bicara. Bahkan terjadi gitu. Bahkan gini loh, Cak, sebelum Nabi Muhammad juga diklaim Ahlul Bait itu di kaum Yahudi. Jadi gini, dari anaknya Ibrahim itu timbullah Ishak. Ya. Nah, Ishak itu punya anak namanya Yakub. Ya. Nah, kakaknya Yakub itu merajuk karena Ishak itu lebih sayang kepada Yakub, ya kan? Nah, namanya keluarlah disebut Bani Asfar. Ya kan? Maka ada Bani Asfar ini Romawi, ada umat Nasrani yang tidak mengakui Isa karena kaumnya yang paling kamilah Ahlul Bait. Di sebelum Nabi Muhammad, hari ini perdebatan hari ini, sebelum Nabi Muhammad sudah ada perdebatan antara kaum Yahudi dengan kaum Nasrani. Ada yang mereka tidak mengakui bahwa Isa itu bukan Ahlul Bait, ya kan? Nah, orang Yahudi cuma mengakui Ahlul Bait itu adalah Musa alaihissalam, gitu kan? Nah, kamilah yang paling benar, gitu kan? Seperti itu. Jadi artinya Al-Quran ini berbicara cukup jauh, bukan bicara di 14 abad sesudah ini, tapi ya. Ahlul Bait. Iya, maka yang kedua, waktu Nabi Muhammad ada di lahir di satu tempat namanya Mekah, di situ juga mengidolakan banyak suku-suku, mengangkat harkatnya sendiri sampai meletakkan ajar aswad. Ini berebut kamilah yang paling mulia. Meletakkan ajar aswad itu. Iya. Ya kan? Itu kan kita lupa sejarah itu kan? Iya. Ya, rombongan suku itu kami yang lebih mulia. Kami layak meletakkan ajar aswad itu. Ya. Akhirnya sampai Nabi Muhammad memecahkan, akhirnya mengajarkan. Ya, setiap ujungnya dipegang sama kepala-kepala suku. Kepala suku. Nah, artinya memang di Timur Tengah itu hobi membangga-banggakan yang terjadi seperti yang dilakukan oleh kaum Hindu, sutra. Ya. Nah, bahkan gini, Cak, yang lagi viral sekarang, Cak, ada pendeta Hindu itu di India bilang bahwasanya Mekah itu punya orang Hindu, Cak. Iya. Jadi mau diserang orang-orang Islam itu. Iya, jadi lagi viral sekarang. Iya. Orang Hindu berkata, jadi pendetanya pendeta gede dia bilang. Itu Ka'bah itu katanya, itu punya orang Hindu bukan punya orang Islam katanya. Karena kabar-kabar juga Ibrahim pernah juga ke India. Iya, kalau berbicara kata Ahlul Bait katanya kami. Ahlul Bait. Bahkan gini loh, Ka'bah itu juga jadi rebutan gini. Saya baca ada artikel dan lain itu ya. Mereka yang ada di mana tuh, yang di negara Iran apa yang mengagak, bukan Syria, di, bukan Syria, yang di Suria apa Suria Syam dulunya, ya mereka Ka'bah tuh situ dulu ya. Jadi sampai hari ini merebut klaim Ka'bah, bahkan sampai terjadinya Iran pun terjadi Ka'bah itu direbutan. Ahlul Bait ini rebutan ya. Ya, ya kan? Banyak klaim gitu. Banyak ya. Klaim Ahlul Bait. Alhamdulillah sahabat-sahabat Facebook, tadi kita udah banyak mengupas. Sebelum kita tutup, Cak, mungkin ada inti sari atau closing statement Ahlun itu sendiri, Zuriat itu sendiri, dan Taqwa itu sendiri, Cak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Facebook ya. Ahlun itu disebut hubungan biologis, anak yang dilahirkan dari seorang bapak dan anaknya keluar disebut Ahlun namanya, ya kan? Nah, itu dijelaskan di surat 11 Hud 4:5-6 itu disebut Ahlun. Nah, maka jagalah dirimu dan keluargamu. Fu ampusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Ahlun. Nah, Ahlun ini ada hubungan biologis. Ya kan, dari darah yang sama. Ya kan? Nah, kenapa disebut Ahlul Bait adalah kapan mulainya Ahlul Bait? Mulai Ahlul Bait yang pertama kali meletakkan pembangunan Ka'bah. Nah, salah satunya Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Nah, ini disebut Ahlul Bait, termasuk Nabi Muhammad disebut Ahlul Bait, pemilik Ka'bah ini. Nah, disebut hubungan dalam hubungan biologis gitu kan, seperti itu. Nah, sampai pun di Khadijah juga Ahlul Bait, sebenarnya Khadijah juga Ahlul Bait ya kan, seperti itu. Nah, disebut Ahlun.
Jadi alun itu hubungan biologis saudara, ya kan? Nah, sedangkan zuriat hubungan dalam keimanan yang sama dengan perbuatan yang sama. Maka di surat Azab tadi, walaupun dia ahli baik, tapi kalau dia tidak mulia di hadapan Allah, tetap dia tidak disucikan oleh Allah. Karena yang dimaksud ahli baik itu adalah di surat 33 Al-Azab ayat 32 sampai 33 nisa'in nabi, istri nabi yang disebut ahli baik itu. Bukan Nabi Muhammad saja, istri nabi dulu disebut ahli baik. Tapi dengan syarat-syarat tertentu, asalkan jika dia mulia. Kalau tidak mulia sama aja. Nah, ayat Al-Qur'an 49:13, aku ciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ya kan, menjadikan kuku berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal, bukan bangga-bangga nasab gitu kan, seperti itu. Tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah itulah takwa. Makanya takwa itu menjadi rukun khutbah di setiap minggu, diingatkan. Kenapa terjadi khutbah itu menjadi rukun khutbah wasiat takwa sejarahnya? Karena setelah wafatnya Nabi ini diingatkan, orang yang paling mulia itu takwa, menjadi rukun khutbah setiap minggu, kan? Sampai sebulan 4 kali agar orang tahu, orang yang paling mulia di hadapan Allah itu orang takwa. Orang yang paling mulia itu adalah takwa. Nah, kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, silakan, tapi orang yang paling mulia adalah takwa. Itu diperingatkan oleh khatib Jumat dan muasiran juga, ya, baik khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha maupun khutbah Jumat. Jadi sebulan empat kali kita diingatkan. Masa kita masih sibuk ngurusi sana. Nah, yang kedua, yang sibuk-sibuk hari ini perdebatan antara buku nasab dan lain-lain, ya. Memang sangat penting sih. Bung Karno juga bilang, jangan lupa jas merah, jangan lupa sejarah, dari mana asal usul kita, dari mana siapa kita penting. Tapi ingat, Allah itu sudah tahu, 15 abad yang lalu Quran sudah tahu bahwa nanti akan datang satu masa manusia akan membanggakan keturunan Rasul dan keturunan Nabi. Makanya saya bilang, ya kan, artinya sebelum terjadi sekarang 2023, artinya sebelum Nabi Muhammad pun sudah terjadi ini, Cak. Ini pengulangan saja. Apakah enggak terjadi zaman sekarang ini? Nasab-nasab kayak gitu. Saya yakin di zaman sebelum Muhammad sudah ada perebutan nasab ini. Kami ini darah hijau, coy. Kami bukan darah biru gitu. Darah biru gitu kan, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun, kita enggak usah ribut-ribut. Kita satu bangsa, satu ini, mau dia keturunan Nabi, mau keturunan Ahlul Bait, terserah, ya kan? Tapi kitab yang paling tua hari ini lagi masih ribut, kan? Masih sibuk antara kitab yang paling tua. Orang lupa, kitab yang paling tua itu Quran. Ya kan? Jadi kitab yang paling tua itu Quran. Dan kata-kata Ahlul Bait itu keluarnya di Quran. Lu tanya di Quran, jangan tanya di kitab orang yang ngarang, gitu loh, seperti itu. Itu saja, sahabat-sahabat Facebook. Jadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah itulah takwa. Mari kita sama-sama tingkatkan ketakwa kita. Nah, takwa itu apa? Mari kita buka satu ayat. Takwa itu apa? Kata orang, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu tafsirannya orang. Kita tanya dengan Allah, takwa itu apa sih? Orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah takwa. Takwa itu apa sih? Surat 3 Al-Imran 133 134 nih, takwa awam. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, terus? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi orang yang takwa itu ciri mulianya apa? Tangan di atas, bukan tangan di bawah. Hobi memberi, hobi memberi, hobi membagi, bukan minta bagian. Iya kan? Iya, orang yang ini kan memberi cinta bukan minta dicintai. Itu orang mulia itu, memberi. Ya, ini kan? Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Menahan amarah dan memaafkan. Yuk kita bangun ketakwaan kita, rajin tangan di atas, karena orang yang memberi itu lebih mulia tangan orang daripada tangan yang menerima sebenarnya. Makanya Allah ajak itu. Yang kedua, menahan marah, banyak-banyak sabar. Yang ketiga, memaafkan orang lain dan selalu berbuat baik. Ini takwa tingkat dasar. Kalau sudah lakukan ini mulia, kelihatan. Mau kopo, kalau pergi ke Eropa, sifatmu seperti itu pasti dianggap orang mulia. Dianggap orang mulia. Yuk, sabar, memaafkan seperti itu. Menahan amarah. Menahan marah, ya kan? Ya kan? Aku yakin dimanapun di dunia pun diterima aja.
ini ke pergi keluar marah-marah, enggak akan terima, keluar rumah marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu kan, enggak suka memaafkan orang, dengan tetangga musuhan, enggak akan akur. Mau ke Indonesia, di dunia pun enggak terima orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Artinya kita yuk sama-sama, mari kita tingkatkan takwa kita. Itu dong. Baiklah, sahabat-sahabat Facebook dimanapun enggak berada, terima kasih Ustaz Fauzan atas pembahasan yang luar biasa. Kepada sahabat-sahabat Facebook, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.